Fanta merupakan salah satu minuman soda yang banyak digemari oleh seluruh masyarakat di dunia. Tentu saja, Fanta memiliki latar belakang yang menarik. Siapa sangka, ternyata Perang Dunia II merupakan latar belakang berdirinya perusahaan minuman soda ikonik dunia ini. Pada tahun 1933, bertepatan dengan naiknya Hitler sebagai pemimpin Jerman, muncul perusahaan besar masuk di Jerman. Coca-Cola, salah satu perusahaan Amerika klasik, telah masuk ke Jerman pada 1929. Dibawa oleh Max Keith. Keith membangun sendiri seluruh infrastruktur perusahaan di Jerman. Ia membuka pabrik botol di Frankfurt dan gudang di Cologne. Keith dan pasukan marketingnya berjalan mengelilingi kota di Jerman untuk menyebarkan brosur dan memasang poster hingga seluruh masyarakat mengenal Coca-Cola. Dengan pemasaran yang masif, Keith berhasil mengubah tradisi Jerman yang selalu minum alkohol, beralih menjadi minum minuman bersoda. Keith membangun perusahaan dan mempekerjakan karyawannya di saat harga murah karena adanya Great Depression. Ketika Jerman mulai pulih pada awal 1930-an, Coca-Cola adalah produk pertama yang banyak dibeli orang ketika sudah mulai memiliki pendapatan. Teknologi yang berkembang saat itu juga membantu Keith dalam mengembangkan bisnisnya. Keith membutuhkan kulkas yang saat itu sudah menyebar di seluruh Amerika dan Jerman pada 1930-an untuk mendinginkan produknya. Adanya kulkas memberikan sensasi yang baru bagi masyarakat yang mencobanya. Keith menyembunyikan fakta bahwa Coca-Cola merupakan bisnis asal Amerika. Keith selalu mencantumkan anak perusahaan yang berada di Jerman di setiap materi pemasaran yang ia sebar. Keith juga selalu berhati-hati dalam menyembunyikan susunan manajerial Coca-Cola. Keith mengklaim bahwa Amerika bukanlah salah satu pemilik Coca-Cola, namun hanya pemberi pinjaman modal. Kesuksesan Keith yang fenomenal membuat supervisornya di Amerika memberikan kebebasan yang luar biasa. Pada tahun 1935, Keith berhasil membuat 7 resep dari 9 bahan rahasia di pabriknya. Saat itu, Jerman menjadi pasar terbesar Coca-Cola di luar Amerika. Olimpiade 1936 yang diadakan di Jerman menjadi momentum kemenangan Hitler dan Keith. Jerman saat itu memenangkan 33 medali emas. Spanduk Coca-Cola dipajang dalam acara tersebut, dan Keith berhasil menjual 1 juta bungkus Coca-Cola. Suatu ketika, permasalahan mulai muncul di perusahaan Coca-Cola. Di bawah pemerintahan Hitler, ekonomi Jerman memulai rencana 4 tahun menuju persenjataan dan swasembada, yang berarti akan adanya pembatasan pengiriman dari Amerika. Keith tidak punya pilihan selain memperluas produksi. Pada tahun 1938, ia memiliki 9 pabrik yang sedang dibangun dan 43 pabrik yang sudah beroperasi. Ketika Nazi mencaplok Austria pada Maret 1938, Keith dengan cepat mendirikan anak perusahaan di Austria pada bulan September. Namun Keith mempercepat proses ekspansi, karena pada bulan September, pasukan Hitler pergi ke Polandia dan memulai Perang Dunia II. Pengiriman Coca-Cola dari Amerika semakin dibatasi dan diberhentikan total ketika Amerika mulai masuk ke dalam perang pada tahun 1941. Sebagai direktur perusahaan Amerika, Keith takut akan dijebloskan ke penjara dan bisnisnya dinasionalisasi. Pemerintahan Jerman saat itu sedang ingin melanjutkan program nasionalisasi bisnis. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan Keith adalah menjadi bagian dari Nazi. Keith memiliki koneksi dengan Menteri Kehakiman Nazi, Franz Gertner. Keith kemudian ditunjuk untuk menjabat di kantor properti musuh. Jabatan tersebut memudahkan Keith untuk mempertahankan Coca-Cola di seluruh Eropa. Selain itu, ia juga mengambil alih perusahaan Coca-Cola di Prancis, Belanda, Belgia, dan Norwegia. Namun, memiliki banyak pabrik yang tidak berproduksi adalah suatu hal yang sia-sia. Terlebih pasokan dari Amerika juga dihentikan. Keith lalu menjaga dus bahan Coca-Cola yang hilang sebaik yang ia bisa, menyimpan persediaan yang terbatas untuk digunakan di rumah sakit Nazi. Namun, hanya cukup untuk beberapa tahun. Keith harus memilih untuk menciptakan produk baru atau bangkrut. Keith meminta ahli kimianya untuk membuat resep dari makanan sisa, yang meliput serat apel yang tersisa dari sari apel
dan whey zat berair yang berasal dari susu yang dikentalkan untuk membuat keju. Resep yang Keith buat tergantung dari bahan yang tersedia di Jerman, entah anggur, jeruk, atau lemon. Namun, hasil dari resep itu bukan hasil yang terbaik. Kemudian, Keith dapat memproduksi produk dengan bahan yang lebih mudah didapatkan. Pada 1940, seluruh pabrik Coca-Cola di Eropa mulai beroperasi kembali. Untuk membuat merek untuk produk barunya, ia memerintahkan bagian pemasaran untuk menggunakan imajinasi mereka, atau fantasti dalam bahasa Jerman. Lalu, kata tersebut dijadikan merek produk yang dipersingkat menjadi Fanta. Pada saat pasokan Coca-Cola habis sepenuhnya pada 1943, Keith menjual 3 juta kotak Fanta. Tetapi, pada saat Front Timur mulai menyerang Jerman, perang mulai memakan korban. Keith ingin perusahaannya masuk dalam daftar bisnis penting untuk perang. Dari tahun 1943 dan seterusnya, Jerman diserang tanpa ampun oleh sekutu. Setiap hari, bom dilemparkan di kota-kota Jerman, hingga membuat seluruh pabrik Keith hancur dan rata dengan tanah. Lalu pada 1945, pemerintahan Nazi turun dan mencari pengkhianat yang bisa disalahkan. Kementerian Kehakiman tidak lagi aman untuk Keith, karena Keith diminta untuk mengubah nama Coca-Cola dan menasionalisasi perusahaan. Keith tampaknya memiliki keberuntungan. Sebelum sidang nasionalisasi perusahaan, Kementerian Kehakiman dibom oleh Amerika, sehingga Menteri Kehakiman meninggal. Selama 3 bulan, Keith melakukan pengiriman Fanta hingga Amerika menemukannya di sebuah pabrik yang hancur pada Mei 1945. Telegraf pertamanya untuk markas Amerika adalah untuk mengkonfirmasi bahwa anak perusahaan Jerman masih hidup dan meminta bantuan Amerika. Namun Amerika sudah berada jauh di depan. Saat sekutu membebaskan Eropa, para insinyur Coca-Cola yang dikirim oleh Amerika Serikat membangun kembali pabriknya di Jerman dan mulai memproduksi Coca-Cola. Di Amerika, Keith dipuji sebagai pahlawan karena Keith berhasil mempertahankan perusahaan dan tidak pernah masuk ke dalam rezim Nazi dan menjauhkan Coca-Cola dari paham fasisme. Atas usahanya, Keith diangkat sebagai presiden Coca-Cola Eropa. Beberapa tahun kemudian, Keith merilis produk Fanta yang sudah matang ke seluruh dunia pada 1955. Sejak saat itu, Fanta menjadi minuman terlaris dari Coca-Cola. Itu semua terjadi berkat keberanian seorang laki-laki yang membuat soda di hadapan Nazi Jerman.